berbahasa ringkas mengenai pribadi baginda dari aspek pengajaran. Saya berpandangan bahawa adalah sesuai juga untuk membincangkan secara ringkas mengenai pribadi Rasulullah SAW dari aspek seorang guru dan pendidik. Ia bertujuan mengenalkan kita dengan diri baginda yang mulia dengan lebih mendalam yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Rasulnya agar kita mengikutinya untuk melakukan kebaikan kepada seluruh manusia dan menyampaikan agama yang mulia ini kepada seluruh manusia. Baginda memiliki sifat penyayang lagi pengasih, menjauhkan perkara yang menyusahkan dan suka kepada kemudahan, berkasih sayang terhadap golongan pelajar, mengambil berat kepada mereka dan sentiasa mencurahkan segenap tenaga pada setiap ketika dan keadaan. Perkara ini dirakamkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil berat atas sebarang kesusahan yang menimpa kamu, yang sangat menginginkan kebaikan bagi kamu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Contoh pertama, An Abi Sulaiman Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu qal ataina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababah mutaqaribuna faqamna 'indahu 20 laylah fadhanna anna ishtaqna ahlana wa sa'alana 'amman tarakna fi ahlina fa'akhbarnahu wa kana rafiqan rahima faqala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli wa idha hadarat as-salah falyu'adhdhin lakum ahadukum thumma liya ummakum akbarukum. Daripada Sayyidina Malik bin Al-Huwairith bahawa beliau berkata, kami pernah datang kepada Rasulullah SAW dan ketika itu kami masih muda dan jarak umur antara kami hampir sama, yakni sebaya. Maka kami tinggal bersama dengan baginda selama 20 hari. Sesungguhnya baginda bersikap penyayang dan kasihan belas. Apabila baginda merasai bahawa kami telah merindui keluarga kami, baginda bertanya, siapakah yang kami tinggalkan di kampung, yakni bersama dengan keluarga. Maka kami pun memberitahu baginda siapa yang telah kami tinggalkan. Lalu baginda pun bersabda, kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama dengan mereka. Ajarlah mereka dan suruhlah mereka melakukan kebaikan dan solatlah seperti mana kalian melihat daku menunaikan solat. Maka apabila telah masuk waktu solat, maka hendaklah seorang daripada kamu mengumandangkan azan dan hendaklah yang paling tua menjadi imam. Riwayat Al-Bukhari. Pengajaran hadis. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahawa segolongan pemuda pergi menuntut ilmu dan memahami ilmu agama serta mendalaminya. Mereka juga berada dengan Rasulullah sebagai guru mereka dalam beberapa ketika, menyebabkan mereka mampu menyaksikan sendiri akhlak dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu jelaslah ilmu dan kefahaman yang mereka peroleh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda juga tidak hanya mengambil ilmu dalam bentuk teori semata-mata, bahkan terus dipraktikan dan diterjemahkan dalam perbuatan. Maka pastilah uslub ini lebih jelas dalam diri mereka dan disukai oleh jiwa mereka. Keadaan ini jugalah yang sama berlaku kepada kebanyakan sahabat baginda yang belajar secara langsung daripada baginda, yang menjadikan baginda sebagai kuduah dan contoh terbaik untuk mereka. Baginda merupakan makhluk yang paling sempurna dan himpunan segala kuduah. Cara yang terbaik bagi seorang murid dalam menuntut ilmu ialah belajar daripada ulama sezamannya yang mempunyai ilmu yang mantap dan kefahaman yang jitu. Sebenarnya, bapa-bapa kepada para pemuda tersebut merupakan para sahabat yang rapat dengan Nabi.
Mereka menuntut ilmu secara langsung daripada baginda. Namun, para pemuda tersebut tidak berasa cukup dengan ilmu yang dipelajari daripada bapa-bapa mereka. Bahkan, mereka menambah ilmu mereka dengan belajar daripada semulia-mulia makhluk dan sebijak-bijak manusia. Rasulullah menentukan orang yang paling tua untuk menjadi imam sekiranya tahap ilmu jemaah tersebut adalah sama dan semuanya belajar daripada baginda. Umur menjadi faktor penentu. Sebaliknya, jika dalam kalangan mereka ada yang lebih alim, maka hendaklah didahulukan orang yang alim kerana ilmu adalah lebih mulia daripada umur.